Selebritis Nagita Slavina hadir dalam senam sehat yang diselenggarakan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Seerang, Ratu Rachmatu Zakiah dan Najib Hamas, di Kecamatan Petir, Kabupaten Seerang Provinsi Banten, pada Jumat 20 September 2024. Pada kesempatan itu, istri selebritis Raffi Ahmad tersebut mendoakan Ratu Zakiah Najib agar menang di Pilkada Kabupaten Seerang 2024. Selain menghadirkan Nagita Slavina, senam sehat Ratu Zakiah Najib Hamas juga menghadirkan Uyakuya juga istrinya Astrid Hairunisa, dan hadir pula Wakil Ketua Umum DPP PAN Banten, Yandri Susanto, dan bakal calon Gubernur Banten, Andra Soni. Terpantau, ribuan warga pun tampak memadati lapangan bola Gusdur di Kecamatan Petir Kabupaten Seerang. Yang mana Nagita Slavina, selain ikut senam sehat juga turut menghibur warga dengan bernyanyi bersama Uyakuya dan Astrid. Di mana ada beberapa lagu yang dinyanyikan, seperti Rungkat, Ikan Dalam Kolam, hingga Pergi Pagi Pulang Pagi. Selain itu, juga dilakukan pengundian door prize bagi masyarakat. Selebritis Nagita Slavina mengaku senang bisa hadir di Kabupaten Seerang menemani Ratu Rachmatu Zakiah dan Andra Soni, dan ia mengaku bahagia, sebab bisa melihat sosok calon pemimpin perempuan, seperti Ratu Zakiah. Tak lupa, Nagita Slavina juga mendoakan Ratu Zakiah juga Andra Soni agar menjadi pemimpin yang amanah. Pada kesempatan itu, bakal calon Bupati Seerang Ratu Rachmatu Zakiah juga meminta doa kepada masyarakat agar bisa menang di Pilkada Kabupaten Seerang 2024. Yang mana di sela meninggalkan kegiatan senam sehat, sejumlah warga pun terdengar meneriakkan nama Ratu Zakiah. Selain itu juga, sembari bersalaman, Ratu Zakiah meminta agar dipermudah mencari kerja, hingga dihilangkan praktik percaloan. Dari Kabupaten Seerang, jurnalis Kabar Banten, Didin Hasanuddin mengabarkan.